Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat semua. Nah, jadi saya ingin mendatangi dukun santet, sahabat ya. Mohon doanya buat sahabat-sahabat semua yang lagi di perjalanan ini, sahabat. Bismillahirrahmanirrahim. Ada orang yang menghadang kita ini, sahabat. Siapa kalian? Mana kamu? Saya mau seberang sana. Apa kamu? Dan mendatangi rumah dukun. Apa tujuan kamu? Tujuan saya ingin mengajak dia sadar. Karena perbuatan dia banyak merugikan orang. Dia merugikan kamu? Lalu untuk apa kamu sana? Ya memang tidak merugikan saya, tapi banyak orang yang meminta tolong saya untuk mendatangi dukun itu. Ya. Berarti kamu sudah sakti, banyak orang yang minta tolong kepada kamu. Insya Allah ya, atas izin Allah. Semua dukun santet saya tidak takut. Saya akan datangi karena mereka menyakiti, ya. Pada intinya kami para dukun tidak menyakiti kamu. Jadi tidak usah kamu ikut campur. Karena kalian menyakiti, menggunakan keilmuan kalian untuk menghancurkan usaha orang, menyantet orang, ya. Saya ikut campur di situ. Itu memang sudah pekerjaan kami. Semua dukun selalu bilang pekerjaan. Ya, banyak pekerjaan yang lain. Kenapa harus menyakiti banyak orang? Itu omset kami. Omset dari mana? Enggak ada kata-kata omset. Karena uang kalian menyakiti banyak orang ya. Sudah. Pulang saja kamu. Saya tidak ada urusan juga dengan kalian. Kalian ini siapa? Hah? Dukun juga? Apa preman? Saya mau lewat. Jangan menghadang jalan saya. Buah yang sudah diisikan ilmu oleh sepuh kami. Jadi kalian masih satu dengan dukun yang akan saya tuju ini. Benar. Berarti guru kalian atau sesepuh kalian sudah tahu kalau saya mau datang malam ini. Menurut kami menunggu kamu di sini. Kadang perjalanan kamu. Berarti pengecut ya, guru tidak Anda ada itu. Pengecut. Kenapa dia tidak mempersilahkan saya ke rumahnya? Karena dia masih ada tugas di sana. Oh. Masih ngerjain suruhan orang. Lagi sedang menyantet. Benar. Sudah. Antarkan saya saja ke sana, kalian minggir. Tidak bisa. Ya. Nanti kalian menyesal kalau kalian tetap. Tidak ada kata-kata menyesal bagi kami. Ya sudah, kalau memang kalian tidak ada kata menyesal kata kalian, kalian tidak mau pergi dari sini, saya mau lewat. Ada intinya saya mau lewat. Kalian pergi saja. Ini wilayah ya. Kami, ya pergi ya. Kami. Mengalahkan dulu kami, baru kami bisa menyuruh kami. Kalau saya sudah mengalahkan kalian, kalian bisa mengantarkan saya kepada rumah dukun itu. Kami bukan anak buah kamu, suruh-suruh kamu mengantarkan. Ya kalau tidak ada tujuannya untuk apa saya mengalahkan kalian, ya? Ya sudah, kalau kamu bisa lewat, kalau kamu bisa. Jadi mereka ngotot ini, sahabat. Ya sudah, lewat, kalau kamu bisa. Sombong sekali kalian ini, ya? Kami tidak sombong. Kami cuma menjalankan tugas di sini. Dari tadi kalian ngoceh aja, ngomong aja. Kami tidak mau ngoceh, lebih baik kamu pergi dari sini. Saya tidak akan pergi. Mau kalian mau apa, saya tidak akan pergi. Saya akan teruskan perjalanan saya. Saya tidak ada salah dengan kalian, ya. Saya tidak kenal dengan kalian. Kalian menghadang saya. Belum kesabaran kami habis. Guru kalian itu atau orang yang kalian tuakan itu salah mengirim ya. Salah bagaimana?
Mau pergi tidak kalian dari sini? Saya mau tujuan saya ke tempat rumah dukun itu, kalian malah menghadang saya. Apa maksud kalian? Hah? Mana Anda yang sombong tadi ya? Orang-orang seperti ini kita hancurkan saja, sahabat. Anda mau apa? Ayo bangun lagi. Kalian sakti katanya. Sudah diisi keilmuan oleh yang kalian tuakan atau guru kalian. Saya tidak tahu siapa itu. Ya, pada intinya saya mau mendatang ke rumah dia, malah kalian hadang di sini. Subhanallah. 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 Rasakan ini ya, rasakan buat kalian kepanasan. Saya akan buat Anda gatal-gatal ya. Sorotnya kameramen ya, yang satu saya buat kepanasan, yang satunya saya buat gatal-gatal itu dia. Masih jauh rumahnya dari sini. Masih jauh. Masih jauh. Kamu tidak bakal bisa ke sana. Masih banyak yang menghadang saya. Karena banyak di sini, di sana masih ada perkumpulan. Mau perkumpulan ya? Mau apa? Saya tidak peduli. Karena saya sudah niat dan tujuan saya untuk mendatangi rumah itu ya. Jadi saya tidak peduli mau masih banyak muridnya di sana, mau berapa orang di sana. Karena tujuan saya, ketika saya dititipkan suatu keilmuan, maka saya akan hancurkan dunia perdukunan ya. Nah, contohnya seperti kalian ini ya. Lumpuhkan kaki Anda ini ya. Wah.
Cakap lu. Kalau kalian tadi tidak menghadang saya tidak masalah. Tapi ketika saya minta antar kepada rumah dukun itu, kalian antarkan, nggak usah kalian melawan saya. Kalau kalian melawan malah seperti ini. Kami bukan budakmu. Oh, jadi Anda kalau mengantarkan saya, Anda merasa saya memperbudak Anda. Oh, berarti Anda memang tidak mau bertobat, ya? Kamu bukan siapa-siapa kami. Kamu cuma hanya jadi penghalang kami saja. Saya akan terus menghalangi semua dukun, ya. Bukan bukan hanya kalian, semua dunia perdukunan. Kamu tidak bakalan mampu. Sejauh ini, insya Allah saya senantiasa selalu didoakan oleh sahabat-sahabat saya. Saya akan selalu memusnahkan kalian, ya. Saya akan cabut semua keilmuan mereka itu, sahabat-sahabat semua. Boleh disorot aja kameramen. Itu ilmunya sudah saya cabut. Kaki mereka sudah saya buat lumpuh, ya. Saya akan buat Anda bungkam mulut Anda ini, ya. Coba. Gimana sahabat-sahabat semua, ya, sudah saya buat mereka ini lumpuh selamanya, ya. Mulutnya itu sudah saya bungkam karena dia terlalu sombong tadi, sahabat, ya. Yang itu kakinya sudah saya lumpuhkan, ilmunya sudah saya cabut semua ini, sahabat-sahabat. Ayo kameramen, kita lanjut saja perjalanan kita, ya. Kita tinggalkan mereka ini. Subhanallah, alhamdulillah, subhanallah. Mereka menghadang saya sehingga saya harus terhenti sebentar, mengganggu waktu saya saja. Orang-orang seperti ini, ya. Kalian rasakan itu, kalian nikmatan, nikmati itu, ya. Subhanallah. Oke, sahabat-sahabat semua, mungkin videonya saya tutup dulu. Insya Allah kita akan terus datang ke rumah dukun itu agar kita bisa mengurangi dunia perdukunan ini, semakin merajalela ini, sahabat-sahabat. Dunia perdukunan semakin banyak, ya. Mungkin saya akhiri dulu videonya. Buat sahabat-sahabat yang baru bergabung di channel Dang Radio Official, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya agar sahabat-sahabat semua tidak ketinggalan video-video saya berikutnya. Ini saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.